Wah, ada ayat di dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat Al-Husni. Yang disebut dengan ayat Al-Husni ini sebenarnya adalah zimatnya ulama. Itu dibaca 7 kali di waktu maghrib dan juga 7 kali di waktu subuh. 2 ayat terakhir Quran Surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Kenapa ayat ini penting dibaca 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh? Imam As-Sawi dalam tafsir As-Sawi menyampaikan, siapa yang membaca 2 ayat terakhir Quran Surah At-Taubah 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang, maka dia tidak akan kena fitnah dunia. Tidak akan mendengarkan kabar buruk. Keluarganya akan dijaga oleh Allah. Dipanjangkan umurnya, ditenangkan kehidupannya, dicukupkan rezekinya, dan kelak